sana dagangan ini ya kok masih utuh, sepi amat hari ini ya. Beberapa hari ini nggak ada anak-anak beli, biasanya banyak sampai nggak muat tenaganya. Kemarin mencoba dagangan barang-barang bekas, malah kor semua, sepeda-sepeda habis. Ini buka lagi tokonya, gak ada orang lewat. Jangankan beli, lewat aja gak ada. Ada apa ya jalan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT, gimana? Lama gak jumpa. Ya itu Pak RT. Gimana? Rame usahanya? Aduh Pak RT, jangankan orang beli, orang lewat aja gak ada. Ada apa dengan jalan ini? Kan harus dipertanyakan. Sepi beli ya? Iya, gimana ya solusinya ini? Mungkin terlalu mahal harganya. Wah, kalau saya ini kan sama nagiri. Ya, toko murah. Haji Somad paling murah meriah. Tapi kok sepi? Sepi? Ada apa? Saya kasih ide, solusi. Tapi yang bagus, Pak RT. Jangan kalah seperti supermarket-supermarket yang besar. Kasih ide, promo besar-besaran awal bulan. Itu promo itu apa Pak RT? Saya nggak paham. Promosi namanya itu promosi nanti. Contohnya ya, beli satu dapat satu, dapat tambahan satu. Itu yang harus berani spekulasi sampai di. Ya gimana? Coba aja dah, kasih promo apa dia terserah sampai dah, sampai pikir yang penting ada promosinya. Yang penting orang beli itu sudah dapat satu, diberi satu. Ya, kan gitu itu. Ah, berarti yang beli happy, seneng kan? Iya, nanti bisa membuat ramai tokonya Pak. Iya, coba aja. Nah, ini mau kemana sampean? Udah mau ke kantor. Oh, iya. Terima kasih Pak RT ya. Ya. Semoga ramai lagi. Ya, mudah-mudahan Pak RT. Kata Pak RT harus dicobain, beli satu gratis itu. Oh, ini ada ide lain saya. Bukan gratis barang, tapi ada ide lain. Oke, kalau gitu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu lagi. Bicara pelan nggak bisa kamu. Saya mau beli Pak Ci. Udah Pak. Beli mie? Ya. Ah, untung kamu sekarang pas saya ada promo. Promo gimana Pak Ci? Beli yang banyak nanti kamu ada promo. Kemarin beli saya nggak boleh, ini sekarang kan promo. Lain hari, lain waktu, kan lain perasaan. Ah, makanya kamu sekarang pas saya lagi juga sama kamu. Monggo, kamu dulu masuk pilih yang kamu suka. Saya pilih dulu. Ini mana Pak Ci? Jangan. Ini ada promo. Saya kan mau pilih Pak Ci. Iya, pilih dulu. Pilih dulu lah sana. Pilih dulu. Yang di supermarket itu kan pilih barang dulu, lalu langsung bayar. Sekarang kamu pilih dulu, sana. Masuk ke dalam, apa yang kamu sukai, ambil. Bener sih Pak Ci. Ya bener dong, masa Haji Songot gak bisa bener. Selalu bener Haji Songot. Kamu ini gak bisa, sana. Jadi orang kok tambah gak karu-karuan sekarang Roni itu ya. Sudah gak laku-laku. Promo-promo. Haji Somad ada promo. Saya ini borong ini Pak Ci. Alhamdulillah. Dulu ini saya total. Oke, uang kamu tadi berapa? Mana uang kamu? Jangan dikasihkan saya. Mana ada promo sama kamu khusus hari ini. Tapi kan saya bayar Pak Ci. Jangan. Ini saya kasih bonus. Ini promonya kan. Terima Pak Ci. Oh palem Pak Ci. Nah ini buat kamu ya. Ngomong sama teman-teman kamu, suruh terima Haji Somad. Bener nih Pak Ci. Ngomong ada promo. Gak ngimpi saya ini. Pipi langsung coba. Makasih banyak Pak Ci. Oke. Dan saya selalu ya. Oke, kamu banyak jangan bosan-bosan
Iya, iya, iya. Haji Songot ya. Iya, nanti tak bilang anak-anak ya. Ah, harus gitu. Gini cepet kaya, Pak. Haji Songot ada promo. Alhamdulillah. Sekarang ada pembeli satu. Ah, jangan saya mulai habis. Ada yang pembeli lagi. La 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 la. Alhamdulillah. Haji, Haji. Tadi saya dengar dari Romo. Kamu tahu kan? Saya punya jantung yang berdebar-debar keras. Tidak mau tak apa. Kamu ngapain sini? Tadi saya dengar dari Roni ketemu di depan sana ya kan. Roni yang jelas hitam itu. Yang hitam orang Madura itu ya kan. Oh iya, itu tambah gak karuan sekarang. Kenapa Pak Haji? Tambah stres. Ya ya. Tadi saya ketemu tatapannya, tetap muka Pak Haji ya. Jalan. Berkali di Pak Haji Songot katanya ada promo besar-besaran. Haji Songot itu enggak pernah nipu. Benar Pak Haji? Wah, Haji Songot dilawan. Jadi sama beli ini Pak Haji. Berapa? Apa? Mau beli anu Pak Haji? Apa itu cuci piring? Ah, sini. Busu apa gitu Pak Haji? Kamu beli sepuasnya, ya. Harga seelasnya. Ya benar Pak Haji. Ada promo lagi. Nah, nanti kamu aja bonus. Wih, mantap. La 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 la. Saya beli beli Pak Haji. Masuk ke dalam, ya, kamu pilih. Wih. Apa yang kamu suka ambil? Oke Pak Haji, bener Pak Haji ya? Oke. La 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 la, Haji Somet dilawan. Jangan nanggung-nanggung kalau ya, ambil. Iya Pak Haji. Nah, mumpung ada promo Haji Somet. Pak Haji mantap nih. La 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 la. Kamu kalau sudah puas kamu keluar ya. Iya Pak Haji, iya Pak Haji. Tenang aja sama Haji Songot. Ah. La 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 la. Kenapa sih? Saya sarankan kamu jangan ngambil pembalut ya. Oh. Itu itu barang sensitif jangan diambil. Iya Pak Haji. La 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 la. Alhamdulillah dagangan saya mulai habis. Banyak pembeli. Pak Haji, Pak Haji, ini Pak Haji. Ah, ini Pak Haji. Berusaha itu ya. Pak Haji, berapa Pak Haji? Pak Haji mantap. Kalau ini beli di Haji Somot itu selalu barokah. Iya Pak Haji, barokah. Betul Pak Haji. Panjang umur, amin. Istri lagi Pak Haji ya. Iya. Barokah itu apa? Barokah itu enggak tahu apa namanya Pak Haji. Jangan sampai kamu bilang barang berkah. Itu dulu. Pak Haji gimana? Mau nikah apa belum Pak Haji ini? Itu barang sensitif. Ya mudah-mudahan Pak Haji mau nikah Pak Haji ya. Dan mudah-mudahan iya. Anggap barang-barang Pak Haji. Iya iya iya. Wah kamu mana? Oh ini Pak Haji. Baik Pak Haji. Ini la la la. Promo promo. Oke bu promo bu. Ini Pak Haji, Pak Haji. Ini Pak Haji 1000 Pak Haji. Cuma 1000 Pak Haji gak apa-apa kan? Jangan mengeluarkan uang. Katanya seikhlasnya tadi. Iya tapi jangan dikeluarkan dulu. Oh gitu. Ini ada bonus buat kamu. Wih apa Pak Haji? Kamu beli banyak berarti saya kasih 200. Pak Haji goblok. Ini buat kamu ya. Ini, pegang. Bilang sama tetanggamu, iya. Haji Songot ada promo habis-habisan. Mantap bonusnya Pak Haji 200 Pak Haji. Iya dong. Saya ini enggak bayar ini. Jangan bayar. Khusus hari ini jangan bayar. La 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 la. Jangan bayar. Mantap uangnya Pak Haji, 200 Pak Haji. Ya, ya harus mantap dong. Itu boleh ambil lagi Pak Haji? Ambil lagi. Taruh situ dulu, ambil lagi. Nah, apa saya kasih bonus lagi. Ambil lagi. Boleh ambil lagi. Ambil lagi, nanti saya kasih bonus lagi. La la la, hidup itu harus dibuat happy. Jangan dibikin beban. Nah. Kalau dibikin beban kayak orang manggul beras berat. La 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 la, solusi dari Pak RT tadi itu memang manjur. Harus kasih berani ngasih promo. Kalau berani ngasih promo, ini aja Pak Haji ngambil obat ngamuk Pak Haji. Obat ngamuk. Berarti kamu saya tambah bonus
Sampai cabut dong itu, enggak ada lagi. Ya, enggak muat bawahnya Pak Haji. Nah, ini. Saya kasih bonus lagi. Satu lembar. Kamu. Nah. Tepat dulu. Nah, ini. Salah. Pak Haji, baik. Pak Haji, makasih Haji ya. Ya, sama-sama. Ini bilang sama tetangga kamu. Pak Haji Songot sekarang ada promo habis-habisan. Nah, bilang sana. Habis tenang pokoknya ada. Lala. Pak Haji. Ini saya bawa ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Jangan kapok kamu kesini ya. Ya nanti kesini lagi ya Pak Haji. Ya harus. Pak Haji Alhamdulillah pelanggan dua kembali lagi dorong banyak. Dia itu sangat bahagia mendapat promo dari Haji Somot. La dagangan habis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak RT. Gimana Pak Haji? Ramai dagangannya? Alhamdulillah atas solusi dari Pak RT. Dagangan saya. Lihat sendiri. Habis ludes. Wih. Tahu sendiri kan, Om ya? Ya gitu masuk. Memang harus ada promo besar-besaran. Benar kata Pak RT itu. Kalau orang jualan nggak ada promo, nggak laku-laku. Terus, emangnya promonya gimana? Tadi kan Pak RT bilang satu dapat satu. Kalau saya tidak, gimana? Beli sepuasnya, bayar seikhlasnya. Nanti aja, bonus lagi. Maksudnya sepuasnya gimana? Terserah yang ambil. Terserah yang ambil. Masalahnya, bayar seikhlasnya. Ya dong, kita ini harus bikin happy pelanggan. Alhamdulillah, hampir satu kampung kesini semua. Saya dengar di ngobrol di anak-anak itu. Gimana? Dikasih hadiah langsung apa itu? Hadiah langsung apa itu? Ya langsung dong. Habis buatnya, bayar seikhlasnya, kasih hadiah langsung juga. Kasih uang dong. Kalau di mana-mana kan kasih barang. Kasih uang berapa? Pokoknya lihat belinya, kalau belinya banyak saya kasih 100.000. Kalau lebih banyak lagi 200.000. Makan aja, kamu tahu berikutnya yang panas mereka? Sampai 100.000 dong. Gimana? Nah, tanya solusi dari Anda ini top. Tapi bukan begitu maksud saya itu promo gimana ya, kasih hadiah apa makanan ringan? Nah itu biasa. Kalau Haji Somot harus luar biasa. Jangan biasa di luar, gak boleh, Pak RT. Sampai ludes gini nih. Kamu lihat sendiri. Ludes, katanya orang Jawa rusak. Banyak, nak? Ya banyak dong. Iya. Yang penting kita ini rame gitu ya. Pelanggan happy, saya happy. Kan gitu. Itu salah sih. Kok salah gimana, Pak RT? Ya mau gak habis. Orang datang bayar seikhlas, nanti tambah dapat uang. Bener anak-anak lagi ngomong seperti itu. Tapi kan pelanggan happy. Iya dong. Ini ada aja buat PRT. Dia apa? Sekarang ini kan minyak goreng langka dan mahal. Ini khusus buat PRT. Khusus buat PRT ini. Sampean kalau beli di mana-mana itu langka. Kalau di Haji Somot nggak ada, ini khusus buat Pak RT. Cuma-cuma? Ya iya dong, kan Pak RT tadi kan ngasih saya solusi yang cemerlang. Ya cara dagang seperti ini cepat hancur sih, cepat rugi. Nggak usah dasarkan, aduh tak. Nggak apa-apa, saya ini nggak pernah rugi, nggak pernah hancur. Selalu happy dong. Yang penting happy. Gimana? Ikhlas ini? Ya iya dong, Haji Somot sangat ikhlas kok. Gak ada orang. Gak ada yang lainnya? Hah? Gak ada yang lainnya? Yang lainnya apa itu? Ya cuma ini aja. Iya. Tiga aja, tiga pembalut. Gimana? Buat apa? Ya makanya itu. Ini saya kasih lagi udah. Gitu. Tapi kan PRT isinya satu kan? Iya. Bisa sampai dua dong. Kalau dua bahaya. Ini cuma. Iya. Yang penting Pak RT happy, warga happy, saya cuma happy. Saya ini kelihatannya salah ngasih saran. Gimana? Ini sampean kayaknya kurang istirahat.
ampen tidur dulu. Iya. Tadi vitamin biar lebih tadi cemerlang. Itu banyak warga saya sampai biasanya tidur habis latur tidur nggak bisa tidur. Iya. Kalau tidur ada orang beli. Kan berburu promo. Iya. Ah. Gimana? Titip pesan ya sih. Gimana itu? Jangan ngomong ke tetangga-tetangga bahwa ide seperti ini dari saya. Enggak apa-apa. Diam aja enggak bisa. Ibaratkan ada orang sakit, Pak RT yang ngasih solusi saya sehat kan enggak bisa ngasih. Dan saya minta tolong jangan. Oke. Nanti kalau oke saya kasih ide lagi. Oke. Oh, berarti Pak RT jangan satu gitu orang lagi saya aja. Biar rame. Jangan ngomong-ngomong ya, Ji. Tenang. Mau jadi masalah. Enggak. Terima kasih ya. Ah, saya terima kasih atas ide-nya. Ini mau buat goreng-goreng ya, Ji. Iya, buat goreng singkong ya. Iya, teruskan aja seperti itu aja. Iya. Oh, itu bagus, harus diteruskan. Nah, saya sarankan sama semua orang harus mempunyai promo yang lebih bagus. Jangan sampai nanggung-nanggung. Nah, kalau gitu saya mau nutup dulu, mau istirahat dulu. Lalelala.